sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Tukul Arwana, artis berkelar rating dan seri. Baik, bagi cerai bersama dua keluarga bahagia di Surya ini. Dan keluarga ini kalau bisa menyambut tamu supaya akan mendapatkan cuman 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, bisa langsung aja kita panggil keluarga dari My Five. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Biasa suaranya Mas Raka, bisa orang lahir nggak jadi gitu. Maksudnya nggak jadi di rumah sakit tapi bisa langsung di rumah saja. Bawa siapa saja kok kelihatannya kok seger-seger ya. Mirip kue cucur semua. Silakan kenalkan kamu bisa di seluruh alam semesta yang indah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Raka, kita dari keluarga Maybe. Saya membawa papa saya yang imut. Lalu ada mama saya yang paling cantik. Dan ada kakak sepupu saya yang malu-maluin namanya Manggar. Ada kakak saya, kakak kandung saya yang paling ngeselin namanya Velan. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang, itu keluarga dari Pendi. Alam semesta yang ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya bawa keluarga saya yang luar biasa seru-seru. Oke, saya kenalin dari samping saya nih, istri saya yang luar biasa cantiknya. Adik saya yang paling ganteng dan playboy. Kakak saya malu-malu kucing, Mas. Dan kakak ipar saya yang rajin olahraga, tarik-tarik, tarik beca atau apa, nggak jelas. Baik, langsung aja kita panggil orang pertama, mari bermain. Tunggal. Mas Raka dan Mas Dewi ya. Kami telah mencapai 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Bertinyi. Bertinyi. Idili. Apa yang wanita lakukan untuk menarik perhatian pria? Dandan. Dandan. Dandan, ada tidak? Kita lihat aja. Serba buktinya. Bermain apa dilempar? Main. Enggak.
apa yang wanita lakukan untuk menarik perhatian pria? Selalu wangi. Ini gua demen. Udah pinter dandan, cantik, aromanya tuh subhanallah. Kayak bunga melati sama pot-potnya itu. Ada perempuan seng. Ini tambah jam bagi. Lantan. Ada tidak? Kita lihat ada. Surba. Bunga. Mas Divo. Apa yang wanita lakukan untuk menarik perhatian pria? Perawatan ke salon. Nonton. Ada tidak? Ada. Kita lihat. Surba. Bunga. Boros. Itu boros. Itu namanya manajemen cash flow-nya. Aduh. Mendingan merawat kecantikan tapi dengan cara biasa-biasa saja. Subhanallah. Ini baru namanya istri kayak gini. Ini. Apa yang wanita lakukan untuk menarik perhatian pria? Memakai perhiasan, Mas. Wow. Gak usah nonjol-nonjol lah. Kecil dikit aja ya. Berlian itu aja udah cukup lah. Yang harga 90 juta itu taruh sini. Dikit. Nah ini malah karung beras taruh sini. Apa namanya rantai kapal mainan. Bener. Rantai kapal itu diambil yang satu harus bikin anting-anting. Saking kepingin beli apa, beli perhiasan ya. Tapi tahu pernah ngalami. Kadang-kadang gak tega sama istri saya dulu kepingin dianggapnya emas, gak tau imitasi. Tiap bulan disepuh di pasar Blok A itu loh. Kalau anaknya udah berubah agak itu, agak tembaga, sepuh lagi. Tapi alhamdulillah sekarang udah. Alhamdulillah. Kesampaian. Berkat saya ini tiap pagi, siang, sore, malam kerja terus. Jihad melawan kemiskinan. Walaupun papahnya makin hari makin ganteng. Lantan. Surba, bukan. Silakan keluarga Maivel untuk berdiskusi, silakan. Nah ini Mas Yani. Tapi sederhana ini sudah cukup lah, Mas Yosi. What woman do to attract men's attention? Apa yang wanita lakukan untuk menarik perhatian pria? Selalu tampil seksi. Selalu tampil. Yeah. Lalu lanjut seksi. Mantap. Ada tidak? Kita lihat aja. Sumber. Buk. Harus seperti itu. Biar suami itu betah pulang ke rumah. Ada suami kadang-kadang pulang itu cuma nengok, pengen nengok teman-temannya, anaknya. Untuk Mas Dio masih ada tiga lagi nih. Apa yang wanita lakukan untuk menarik perhatian pria? Ngerayu supaya betah di rumah. Nonton. Ada tidak? Kita lihat. Sumpah. Buka. Untuk pelan ini. Apa yang wanita lakukan untuk menarik perhatian pria? Ini kayak Mbak Susi, Mas. Apa ya? Selalu tersenyum. Apa? Tersenyum. Lu manggar nih. Apa yang wanita lakukan untuk menarik perhatian pria? Kayak Mas Tukul dong. Apa? Selalu tersenyum. Harus. Pulang rumah cemberut. Bentuknya mulut kayak M terus. Harusnya W itu. Begitu ditanya, dek makan panci itu makan. Istinya suaminya suruh makan panci. Emang pemulung apa? Mbak Sri, apa yang wanita lakukan untuk menarik perhatian pria? Tersenyum. My friend,
tersenyum. Raka punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Apa yang wanita lakukan untuk menarik perhatian pria? Ngikutin terbanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selalu tersenyum. Penonton, bisa mencuri nilai. Ada tidak? Kalau sampai ada nilai yang dilakukan keluarga Pendi, yaitu 50 bisa keambil oleh keluarga dari Mai. Tapi kalau nggak ada, tetap jadi milik keluarga. Kita lihat aja. Jambu alas loh, muter-muter gitu. Baik pemirsa di rumah, mesti daripada penasaran, kita buka aja. 4. Ini enak nih, kerasan di rumah nih. 6. Luar biasa. Baik, sementara keluarga dari My Veranda 50. Keluarga dari Pendi adalah 0. Kemenangan tetap di New Wanisa. Perempuan, mirip mamanya yang penting ya. Amin. Nah, bapaknya tinggal nyolder aja. Baik lagi di New Wanisa. Baik, bagi keluarga bahagia yang mau ikutan New Family 100, silakan daftarkan Anda ke www.family100.com. Masuk TV, Mbak Pulang Adia dan Dosa Berku. Dan langsung aja sebelum kita panggil, langsung kita lihat skor sementara itu keluarga dari Mayfair 50. Keluarga Pendi ada 0. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah. Ini akan saya berikan pada keluarga bahagia, keluarga Mayfair maupun keluarga Pen, yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sri, Sri, Sri. Tenye. Edile, sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak menyeberang sendiri. Mbak Dwi. Ditemenin orang. Ditemenin orang. Apa? Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Mengungguli angka 1 ya. Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak menyeberang tidak bisa menyeberang sendiri. 1. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Tengok kanan dan tengok. Lihat kanan. Sepi meleng, ambil aja barang. Namanya lengbet. Meleng sabar. Tonton. Ada tidak? Ada. Kita lihat aja. Surba. Bermain apa dilempar? Lempar. Angga? Main. Subhanallah, udah manis bisa bela diri. Apa bela dirinya? Karate, taekwondo. Karate itu pukulannya itu sama tekanannya itu lurus. Karena ada miringnya. Iya. Dia daripada badannya. Kalau yang lurus-lurus tuh ya.
Berpikir lurus, bertindak lurus itu bagus. Mas Divon, sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak bisa menyeberang sendiri. Minta tolong orang. Minta tolong. Minta tolong. Penonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Yang adiknya mereka hampir sama ya, beda-beda padahal. Kok pinter sekali milih istri loh. Nah, iya. Juga, nah. Dulu saya istri saya kayak gini-gini. Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak bisa menyeberang sendiri. Mencari jembatan penyeberangan. Mencari di tong sampah gitu kan. Ya kan udah disiapin, kadang-kadang udah siapin pemerintah malah untuk jualan. Nonton, ada tidak? Kita lihat nonton. Surga, membuka. Karena jawabannya benar dan bunyinya beda, 1 juta tunai. Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak bisa menyeberang sendiri. Nunggu sepi. Menyeberang, nunggu sepi. Jadi kalau pas rel kereta api pas sepi itu, kan kadang-kadang orang kecelakaan sering itu karena tidak ada portalnya itu. Dia tengok gitu. Dia nanya kereta ke Semarang, Jakarta jam berapa? Jam 5. Kalau Surabaya, Jakarta jam mau apa? Mau nyeberang aja. Kita lihat aja. Surga. Membuka. Tapi kesibukan lalu lintas kereta api sekarang dan jalan tidak pernah henti. Nah kayak mega metropolitan, barometernya. Mantap. Kalau di daerah sana lah itu agak pelosok desa. Nyebrangnya cepat, yang lewat tuh celeng aja tuh. Bagong. Mas Dio, ya. Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak bisa menyeberang sendiri. Gandengan atau gandeng orang? Gandengan. Ya. Nonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surga, buka. Subhanallah. Ini kan udah kayak gini aja udah enak dilihat. Putra-putrinya berapa sekarang? 1. Wah, subhanallah. Umur berapa? Baru 13 bulan. Wah, alhamdulillah. Sekarang banget. Cewek apa cowok? Alhamdulillah perempuan. Perempuan. Mirip mamahnya yang penting ya. Amin. Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak menyeberang sendiri. Lari. Takut. Lari, men. Lari dari kenyataan. Lari. Mantap. Ada tidak? Kita lihat. Surga. Buka. Silakan keluarga Michael untuk berdiskusi. Dari mana ini tadi rombongan? Batang. Oh, Sripi. Rumahnya Andoko dekat enggak? Yang ada kardusnya di depannya itu. Oh, rumahnya Asmuni. Kalau mak sebelahnya Asba itu sampingnya. Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak bisa nyebrang sendiri. Gak jadi nyebrang? Tidak jadi nyebrang. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Lamer. Ini Kang Ocek yang di bawah halte.
Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak bisa nyebrang sendiri. Cari jalan lain. Cari jalan lain. Kembali. Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak bisa nyebrang sendiri. Zebra cross. Zebra cross. Yang ada garis-garisnya itu. Kan khusus untuk nyebrang itu. Untuk Sri. Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak menyeberang sendiri, nggak bisa nyeberang sendiri. Cari jalan lain. Cari jalan lain. Not my friend. Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak bisa menyeberang sendiri. Cari jalan lain. Neraka. Nama pendeknya, nama panjangnya apa tahu nggak? Ini jawaban sendiri atau nggak beda sudah. Sebutkan cara yang dilakukan ketika tidak bisa menyeberang sendiri. Sambil terbanyak. Cari jalan lain. Penonton, ada tidak? Bisa mencuri enggak? Kalau sampai ada berarti bisa mengambil nilai yang nanti kemudian keluarga pen. Kalau enggak ada tetap jadi milik keluarga. Kita lihat aja. Daripada penasaran kita buka aja ya. Tiga. Tangan, serempet cuma tangannya doang. Enam. Baik, sekarang sementara keluarga dari Mayfell ada 50. Keluarga dari Pendi ada 75. Dan kemana tetap di New Warisa. Ya itu artinya lewat. Jadi kamu boleh lewat di depan rumahnya. Masih di New Amistrato. Baik, sekarang sementara keluarga dari Mayfell ada 50. Keluarga Pendi ada 75. Ini ada uang berapa? Seperti biasa akan saya berikan pada keluarga bahagia yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung kita panggil orang ketiga. Mari bermain. Dan Mas Divo ya. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di depan. Sring. 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 Pertunyunyu. Pertunyu. Unyu. Oh dulu. Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Sophia Lacuba. Sophia Lacuba. Sophia Lacuba. Ada tidak? Ada. Kita lihat. Surga. Masih bisa memilih 1, 2, 3. Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Agnes Monica. Agnes Monica. Siapa? Agnes Monica. Ada nggak? Di atas atau di bawah? Kita lihat aja. Serba. Membuka. Mau dilempar? Main? Main. Luar biasa. Pasti paham nih Mbak Via nih. Ini Via itu artinya lewat. Jadi kamu boleh lewat di depan rumahnya. Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari.
atau yang disingkat B BCL. Tono, ada tidak? Kita lihat. Surba. Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Bella Saphira. Bella Saphira. Bagus dia. Orangnya baik, manis, ya. Bintangnya Leo lagi. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Surba. Bukti. Keluarga Maivel tuh jualan sabun di sana. Mas Dion. Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Tamara Bleszynski. Tamara. Nonton. Ada tidak? Surba. Boom. Dwi, siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Luna Maya. Luna Maya. Luna. Mantap ini. Ada tidak? Kita lihat. Surba. Tinggal dua malam ini besar ya Divoni. Nilainya udah 126 ini karena emas ini. Bapak ketiga nilainya paling tinggi susah dikejar. Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Sandra Dewi. Sandra Dewi. Kalau tetangga pun namanya Sandal Dewi itu. Suka bakia itu loh. Bawa bakia. Siapa tadi? Ada tidak? Kita lihat. Sumpah. Ini kayaknya keluarga pencuri nilai. Strategi. Oh, strategi. Strategi kakak bisa ya bilang strategi. Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Claudia Cynthia Bella. Claudia Cynthia. Mangga. Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Claudia Cynthia Bella. Claudia. Istri saya juga pernah iklan. Iklan sabun colek. Mbak Sri. Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Dian Sastro. Dian Sastro. Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Widyawati, Mas. Widyawati. Mas Raka punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Siapa artis wanita Indonesia yang pernah menjadi model iklan sabun mandi? Ikut kakak, bismillah. Claudia Cynthia Bella. Penonton, bisa mencuri nilai enggak? Kayaknya tadi yang disebut tuh ada semua. Tapi milihnya Claudia. Tapi nggak tahu, Widyawati juga pernah, terus Dian Sastro juga pernah ya. Dan ini kalau sampai bisa menjuri nilai, jadi nilai yang sudah dikumpulkan keluarga Pendi itu 100 jawaban keambil keluarga. Tapi kalau nggak ada tetap jadi milik keluarga. Dan nilai yang tertinggi ini mungkin kadang-kadang susah disusul ke segmen 4. Kita lihat aja. Ini bikin deg-degan juga. Membuktikan.
kipiye, kipiye, kipiye. Baik, sekarang kita buka aja. Daripada penasaran. Dua. Satu jutaan baru lagi. Lima. Baik, sebentar keluarga dari My Favorite 50. Dan keluarga Dependia 201. Jadi siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan chequet 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga My Favorite atau keluarga Pet? Kalau mau menang tetap di New Bangsa. Ya, 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 ya. Anak bujumu, anak bujumu, anak bujumu. Anak bujumu, anak bujumu. Bayangin di New Bangsa. Baik, bagi keluarga bahagia yang mau ikutan New Bangsa, silakan daftarkan Anda ke www.bangsa100.com. Bisa bikin program hadiah dan dosa berkurang dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langsung aja, tapi sebelumnya kita lihat skornya dulu. Baik, skor dari Mayfell yaitu 50. Keluarga dari Pendi ada 201. Dan langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertinyi, pertinyi, ini, idili. Sebutkan nama tempat di Jakarta yang menggunakan kata kelak. Satu, dua, Ancol, tiga, Ancol, gimana Ancol? Kita lihat dulu, survei, bukti. Ya, ya. Sebutkan nama tempat di Jakarta yang menggunakan kata kelapa. Kelapa dua. Kelapa dua. Kelapa? Dua. Ada tidak? Ada. Kita lihat aja. Serba. Membuktikan. Bermain mau dilempar? Mau. Gampang ini, cuma Jose. Sebutkan nama tempat di Jakarta yang menggunakan kata kelapa. Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Apa? Nonton. Ada tidak? Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Bisa nyambut bersih nih, kalau bisa nyambut bersih, wah, bisa menang nih. Amin, amin. Mas Dio, sebutkan nama tempat di Jakarta yang menggunakan kata kelapa. Pondok Kelapa. Pondok. Pondok. Penonton. Ada tidak? Kita lihat dulu. Surga. Bisa nyapu bersih kayaknya ini ya. Nilainya udah subhanallah. Waduh. Mbak Dwi. Sebutkan nama tempat di Jakarta yang menggunakan kata kelapa. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Kelapa Gading, pulau? Pulau Gading. Ada tidak? Kita lihat. Surga. Buku. Tinggal satu lagi di sini, Mas Divo. Sebutkan nama tempat di Jakarta yang menggunakan kata kelapa. Satu. Kelapa
Dua. Kelapa. Kelapa. Ini jual kelapa hijau kali. Ini Mbak Fia. Sebutkan nama tempat di Jakarta dengan kata kelapa. Kelapa Wetan. Kelapa Wetan itu daerah Gunung Kidul yang pojok dekat Pantai Ratu Selatan sana tuh. Apa Wetan? Bupatinya Bu Badingah. Kayak apal itu. Kita lihat aja. Ada Maivel untuk berdiskusi, silakan di terminal Sleepy itu. Masa Mbak Fia nggak ngerti sih? Mas Tukul kasih tahu dong. Oh nanti, Mas Jose ya ini ya, orang kelima ya. Sebutkan nama tempat di Jakarta yang menggunakan kata kelapa. Pulau Kelapa. Pulau kak? Di pulau itu banyak kak? Banyak kepala di bawah. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Pulau Kelapa. Ada tidak? Apakah bisa menyapu bersih? Pulau Kelapa. Kita lihat. Surba. Membuktikan. Yuk, Maivel. Untuk Mas Velan ini. Sebutkan nama tempat di Jakarta yang menggunakan kata kelapa. Kebun kelapa kali mas. Oh, kebun kelapa. Manggar. Sebutkan nama tempat di Jakarta yang menggunakan kata kelapa. Kebun kelapa juga kali mas. Kebun kelapa. Mbak Sri. Sebutkan nama tempat di Jakarta yang menggunakan kata kelapa. Kebun kelapa. Kebun kelapa. Mas Maivel, sebutkan nama tempat di Jakarta dengan kata kelapa. Kebun bawang. Kebun. Kebun bawang. Bau mulutnya kayak bawang. Mas Rangka punya jawaban sendiri, pengambil ya sudah-sudahnya. Sebutkan nama tempat di Jakarta dengan kata kelapa. Bismillah ikutin mama, kebun kelapa. Kebun kelapa. Wah, ini kalau bisa menang sini ya. Malah sini ya, gak bisa ya. Deg-degan ini. Tapi kalau gak ada, sana yang menang jelas. Yeah. Tapi ini benar, berarti kamu yang menang. Yeah. Strateginya kurang. Strateginya harusnya, lu jawabnya bener aja satu, dia yang nyari gitu. Dia walaupun bener, kalah. Yeah. Tapi kita lihat aja. Deg-degan ya. Ini nanti kalau ada ini kan ambil sana, jadi jumlahnya 208, ini 201. Ayo, penonton, ada tidak? Ada tidak? Ada! Kita lihat aja. Ada di atas kertas sana, tapi kita nggak tahu. Malah kayak pinguin juga. Kasih mas. Iya.
ana bojomu, ana bojomu, ana bojomu. Ana bojomu, ana bojomu. Ana bojomu. Baik, skor akhir keluarga Maifel adalah 208. Keluarga ada 201. Jadi yang maju ke babak bonus adalah keluarga Maifel. Mas Dio, di atas kertas tadi udah menang, tapi aduh, strateginya yang mas. Ya. Terima kasih atas kedatangannya di New Family 1. Mohon maaf kalau terlalu banyak kurang berkenan ya. Aku juga bahagia dan senang-senang. Okay. Pak Dwi, mantan Bu. Tapi jangan khawatir, Anda bawa pulang uang sebanyak 2 juta, 10.000 rupiah. Silakan dada-dada sama keluarga yang dikecewakan ya. Neraka, siapa dipilih satu orang maju ke babak bonus? Mama aku. Oke. Baik, apakah keluarga Maifel bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya menemukan 2 juta mendapatkan 10 juta rupiah? Yang menang tetap di New Vanessa. Semuanya swasta negeri diakui atau dicurigai? Sudah bersama Mbak Sri dan Raka di belakang kita, tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga dari Maifel bisa menyambut top survei akan mendapatkan cek 50 juta rupiah. Dan jika mencapai 200 survei akan mendapatkan 10 juta rupiah. Yang dipersembahkan oleh... Wow. Kuah kaldunya gurih. Aroma bawangnya, lezat. Terima kasih ya, Mama. Sama-sama, sayang. Kita maju ke babak dia utama. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya menjawab pertanyaan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sring. 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 Saat bayi baru lahir, bagian wajah mana yang terlihat mirip dengan orang tuanya? Muka. Selain tanaman apa yang dijual di toko bunga? Bunga daun. Apa yang berhubungan dengan prasejarah? Pas. Sebutkan satu bahan pembuat celengan. Tanah liat. Hewan apa yang dikendarai? Tadi yang kayaknya, waduh... antusias sekali tapi begitu jawab plek. Masih itu Mas Tukul. Hah? Masih gemeteran. Mas katanya penggemar saya. Iya, cuma udah dekat Mas Tukul tuh udah. Hilang semuanya yang ada di sini. Aduh Mas. Talia. Saat bayi baru lahir, bagian wajah mana yang terlihat mirip dengan orang tuanya? Muka. Kamu. Muka. Muka. Kamu. Muka. Kamu. Muka. Kita lihat dulu. Surba. Muka. Selain tanaman, apa yang dijual di toko bunga? Daun. Honda. Daun. Kita lihat aja. Surba. Surba. Pupuk kayak apa? Apa yang berhubungan dengan prasejarah? Dulu pelajaran sejarahnya apa enggak? Aku tadi cuma memikirkan Mas Tukul aja. Ada suaminya di situ. Ada misuanya di situ. Kan pen berat Mas, kalau pen berat nggak apa-apa. Kita lihat aja. Keren loh bagus, nilainya aku gua demen banget. Gak ada peserta yang numpuk kayak gitu ya. Ada. Ini tetangganya pulang gitu. Mbak Sri, itu aja nggak bisa. Oh gampang-gampang gitu ya. Kecil. Lu ngomong, lu coba ikutan. Iya. Lu coba ikutan. Di rumah tuh ngomong gampang. Gampang. Jalanin di sini. Wah. Sebutkan satu bahan pembuat celengan. Tanah liat. Tanah liat. Lihat tak? Kita lihat.
karena kasihan aja penyertanya. Kasihan, kasihan. Yaudah dikasih Mbak Putih. Tak sebut, maaf ya, gak apa-apa ya. Hewan apa yang dikendarai dalam dongeng? Kita lihat aja. Kita mengumpulkan 47, jadi kurang 153. Baik, langsung kita panggil Raka. Mas Raka, ya. Mamanya Raka yang sangat cantik cerita yeah. ini sudah mengumpulkan nilai yang sangat luar biasa. Mungkin dari tetangga-tetangga yang nonton nanti bisa menyapa mamamu. Mama, anu Raka, mamamu tuh gimana toh? Kok pinter banget? Pinter nyari nilai kosong-kosong. Tadi udah ngumpulin nilai yaitu 47, jadi Mas Raka tinggal nambahin 153. Siap? 5 pertanyaan, 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain, dan kalau tidak bisa menjawab bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papar sering sering sering. Saat bayi baru lahir, bagian wajah mana yang terlihat mirip dengan orang tuanya? Mata. Selain tanaman, apa yang dijual di toko bunga? Bunga. Apa yang berhubungan dengan prasejarah? Batu. Sebutkan satu bahan pembuat celengan. Kayu. Hewan apa yang dikendarai dalam dongeng? Kereta. Kuda. Mana Mas Raka tadi? Ah, bismillah aja. Bismillah. Mas Raka ini penyanyi, kuliah, kerja, sekolah. Sekolah Mas, SMA kelas 3. Oh, masa sih. Iya, SMA 16. Kamera. Tak pikir udah berkeluarga. Oh Allah. Mas tua itu. Tidak. SMA-nya swasta negeri, negeri diakui atau dicurigai? Astaga. Dicurigai mungkin. Tapi nilainya gimana? Alhamdulillah, doain mudah-mudahan masuk PTN. Iya, alhamdulillah tak doakan ya nanti amin. Masuk di universitas ternama lah. Ya. Amin. Ya, pelajaran yang disukai apa dalam nama itu? Bahasa Inggris. Wah luar biasa. You can speak English ya? Yes. Yeah, sure. Wow, of course. Oh, yeah. I am a little lah ya. Yeah. Luar biasa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kucing apa? Cat. Hitam? Black. Mati? Dead. Kucing hitam mati? Cat black dead. Black cat dead. Yeah. Saat bayi baru lahir, bagian wajah mana yang terlihat mirip dengan orang tuanya? Tama. Mata. Mata. Tama. Kita lihat. Serba. Buka. Penonton. Top survei enggak? Kita lihat. Apakah mata adalah top survei? Serba. Buka. Belum nikah aja ngerti ya ya. Tapi mimpinya mesti mimpi digigit ular terus. Wah, wow, ngapain mimpi digigit itu? Ular berarti mimpi mau nikah. Oh, enggak lah. Tapi kalau mimpi nikah, hati-hati kamu digigit ular. Selain tanaman, apa yang dijual di toko bunga? Ngapu. Bunga. Bunga. Ngapu. Bahasa Inggrisnya apa? Flower. Flower. Luar biasa. Bunga ya bunga. Kita lihat ini. Serba. Bunga. Apakah bunga adalah top survei? Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta ruh. Tapi ada kesempatan 10 juta ruh. Top surveinya apa? Pot. Pot. Apa? Pot. Pot. Apa yang berhubungan dengan prasejarah? Batu. Tuba. Batu. Batu. Tuba. Batu pilek demam ya. Batu. Kita lihat aja.
serba. Top surveinya peninggalan bersejak. Sebutkan salah satu bahan pembuat celengan. Yuka. Yuka. Yuka, 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 yuka. Lupa, lupa. Kita lihat aja. Surba. Nilainya ada 110, kalau 200 tinggal 90 ya. Top surveinya ada tanah liat. Hewan apa yang dikendarai dalam dongeng? Kereta. Kereta kuda tadinya, Om. Apa? Kereta kuda, kuda iya, tadi. Iya, kuda-kudanya di sini ya, Pak. Iya. Kereta. Kereta. Takere. Kereta. Kita lihat aja, apakah bisa nyampe 90. Surbay. Buktinya. Top surveinya adalah kuda. Baik. Anda bawa pulang uang sebanyak Rp3.180.000. Silahkan kamu ikutan New Bapak Serato dan Tau Sini, maksud ibu bawa pulang hadiah dan dosa berkurang. Ikuti terus New Bapak Serato.